Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat orang semuanya. Jumpa lagi di vlog saya, Sapa Japan. Nah, sekarang ini akhir Agustus, tanggal 31, tepatnya hari Sabtu. Selamat siang, sedikit mendung ini buat orang semuanya dari hari kemarin, karena di perkiraan cuaca di berita besok akan datang angin topan atau bahasa Jepangnya taifung. Nah, kita lihat suasananya di Jepang seperti apa sebelum H-1 itu. Di perkiraan cuacanya buat teman semuanya, kita muter-muter. Oke, kita balikkan kamera dulu supaya baturan semuanya bisa lihat pemandangan. Nah, sekarang ini saya mau lewat persawahan. Nah, ini tuh baturan semuanya tuh kemarin ada hujan, padinya sudah sedikit rebah kayak gitu. Nah, di samping kiri ini, kalau ini kacang kedelai mungkin ini, oh ya, kacang kedelai. Nah, seperti ini baturan semuanya tuh. Nah, jadi kita di Jepang itu langganan sama angin topan itu. Waduh, nggak berani keluar kita, karena sebelumnya itu akan diumumkan di televisi bahwa kita diminta untuk tetap di rumah kalau enggak ada kebutuhan yang mendesak kayak gitu. Itu rumah kosong, hancur itu tuh. Tuh, langitnya sedikit gelap buat orang semuanya. Nah, tadi pagi itu hujan, jadinya kita buat video rekam-rekam situasi kayak gitu. Kita muter-muter, kita kemana nih, lurus aja dulu, kita lurus buat orang semuanya. Oh, ini ada ditulis ada anak kecil bisa tenggelam di situ, abu naik dia bilang. Nah, di daerah Jepang yang seperti saya lihat di TikTok teman-teman yang upload itu di Kanagawa kalau tidak salah, itu sudah dilanda sama taifung itu. Jadinya banyak saya lihat mobil yang terbalik tenggelam kayak gitu. Biasanya sebelum taifung datang itu baturan semuanya, itu dia hujan, dia gelap anunya, suasananya kayak gitu. Balikkan kamera lagi baturan semuanya. Nah, di depan ini ada jalan Shinkansen itu, kereta api cepat itu. Kita belok kanan di sini mungkin. Yuk, kita belok kanan. Nah, ini suasana pedesaannya buat orang semuanya tuh. Sekarang lagi asri. Orang musim tanam, sebentar lagi mau panen padi, panen ini kacang kedelai kayak gitu. Ini mata air mungkin itu segar. Keren ini tuh. Ini berlimpah air di kota Toyama ini buat orang semuanya. Yuk, kita lanjut. Belok kanan.
Kalau ini sudah di pinggiran ini. Tuh, masih jarang rumah-rumah di sini baturan semuanya tuh. Ini rumah petani ini. Rumah petani. Ah, kita istirahat di sini dulu baturan semuanya. Kita lihat pemandangan. Pemandangan sawah. Aduh. Tuh, baturan semuanya tuh gelap. Tapi indah pemandangannya. Nah, tapi untungnya baturan semuanya di berita itu katanya angin topannya sebelum nyampe Toyama itu akan pecah kayak gitu. Akan pecah dia. Tapi itu menurut penelitian yang diamati sekarang ini, itu angin topan ini berjalan lambat begitu, jadinya dia mengumpulkan awan yang sedikit tebal begitu. Nah, jadinya walaupun pecah dia akan mengakibatkan hujan yang cukup lama, bisa diperkirakan 2 atau 3 hari. Nah, itu yang menyebabkan kadang banjir dia baturan semuanya. Kita lolos dari taifun atau angin topan, tapi banjir yang melanda kita itu sudah biasa di Jepang setiap tahun baturan semuanya. Dan juga tempat keuntungannya kita tinggal di kota Toyama ini. Itu orang-orang Toyama umumnya khususnya itu percaya itu prefektur Toyama ini dilindungi sama Gunung Teteyama ini tuh. Saya balik kamera dulu. Nah, itu tuh. Ini kalau bisa dilihat ini tuh. Jadi diputri dia sama Gunung Teteyama ini tuh sekeliling tuh. Nah. Nah, jadi orang Toyama itu mempercayai apa namanya? Mereka dilindungi dari bencana sama Gunung Teteyama ini kayak gitu. Ya, masuk akal juga. Seperti taipungnya itu dia dihadang sama ini Gunung Teteyama ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu lolos dari taipung itu akan hujan besar biasanya kayak gitu. Sementara itu udah, walaupun di sini banyak sungai di prefektur Toyama itu terkenal sama sungainya yang luas-luas, tapi sempat juga banjir kayak gitu baturan semuanya. Nah, itu kayak ini tuh sungai. Terus di sebelah sana itu sungai besar. Pokoknya banyak sungai di ini. Ntar prefektur Toyama ini. Terus tinggi-tinggi sungainya. Tuh. Kayak ini tuh sungai ini kecil menurut saya, walaupun ini tinggi, tapi yang di sebelah sana itu tinggi dan luas. Tapi bisa banjir dia. Karena itu dah. Hujannya kadang 2 hari 3 hari itu tidak berhenti-henti, full non-stop. Tuh banyak burung baturan semuanya. Kayak gitu. Yuk kita lanjut baturan semuanya. Kita muter. Kita jalan-jalan. Indah di sini. Di persawahan. Tapi langitnya sedikit tuh gelap, mau hujan ini. Wih, ada burung dara yang terbang. Burung dara. Mungkin di depan kita ini tempat sekolah nyopir atau pembuatan SIM baturan semuanya. Ya itu, kita lihat tuh. Terlihat orang lagi praktik. Kayak gitu. Oh, di sini tempat orang praktik buat
Ini kayaknya tuh dibuat lintasan seperti aslinya jalan raya kayak gitu tuh. Ya kita selanjut dari sini Pak semuanya. Dah. Kita menyusuri yang ada ke jalan undo ada. Jalan kereta ini. Waduh. Ada ke. Aduh, saya terjebak Pak terusnya. Kita muter. Aduh. Salah jalan buat terus semuanya. Kita balik. Kampungnya buat orang semuanya tuh, kampung petani. Wih, ada burung bango. Coba kalau begini setiap hari udaranya jauh keren, adem seperti di Indonesia rasanya. Tapi dari bulan Juli sampai September besok itu waduh panasnya minta ampun. Di Jepang itu baturan semuanya. Setelah itu masuk musim gugur kayak gitu. Itu sudah mulai sedikit dingin kayak gitu. Ya, itu masih di persawahan baturan semuanya tuh. Kita sekarang istirahat sebentar dulu. Ada burung elang di jembatan. Tuh. Sedikit masuk. Nah. Nah, seperti yang saya bilang tadi baturan semuanya tuh. Ini sungainya besar sekali tuh. Luas. Nah, dan Toyama ini air sungainya itu termasuk grade A dia baturan semuanya di Jepang bersih. Tapi sekarang karena hujan nih sedikit agak keruh kayak gitu. Ini luas ini tuh. Tapi banjir dia seperti yang saya bilang itu karena seperti yang saya jelaskan tadi baturan semuanya. Ini dibuatkan khusus untuk orang yang nyebrang ke sana tuh. Hanya cukup sepeda. Nah, anu juga baturan semuanya. Keuntungannya kita tinggal di daerah di Jepang itu kayak di prefektur Toyama ini khususnya itu terkenalnya dengan penghasil beras kan. Jadinya kita enggak kekurangan beras seperti yang saya lihat-lihat di daerah Jepang. Teman-teman yang upload di TikTok, di Instagram kayak gitu, di Facebook mereka kekurangan stok beras karena ini dah karena orang-orang siap untuk menghadapi badai yang akan datang ini. Itu biasanya kan mati lampu terus nggak boleh keluar, jadinya mereka harus siap-siap bahan makanan. Kalau kita di khususnya di prefektur Toyama atau Hokuriku ini yang lebih luas itu kita nggak takut lah masalah kayak gitu. Itu asiknya tinggal di daerah kayak gitu dan mungkin karena penduduknya sedikit sih itu kayak gitu. Ada kereta itu buat orang semuanya. Oh itu sekeliling ini Gunung Tateyama. Nah, mudah-mudahan saja kita yang tinggal di Jepang buat orang semuanya kita tetap dilindungi dan jauh dari segala macam musibah lah. Dan hati-hati itu paling penting.
Dan kalau memang sudah ada peringatan dari pemerintah untuk hati-hati, ya tetap tinggal di rumah begitu aja, cari aman kalau tidak ada kebutuhan mendesak. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan kita semua jauh dari musibah dan tetap dilindungi. Oke, baturan semuanya, segitu dulu video saya hari ini. Muter-muter kayak gitu, lihat situasi, dan kayaknya mau hujan ini, jadinya saya harus pulang. Semoga baturan terhibur dan semoga baturan tetap sehat tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari negeri Sakura. Dadah.